Jadi kenapa akhirnya memutuskan mengcover lagu? Ya, jadi gini. Pertama seperti yang aku bilang tadi, basicnya aku rock. Jadi ketika aku dalam kondisi yang tidak lagi aktif untuk berkegiatan, jadi pengennya kegiatanku di rumah itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya kreativitas tapi dalam kesenian. Untuk sebagian orang yang tahu aku basicnya bukan dangdut, jadi mereka tuh ada satu kerinduan lah gitu, pengen dengerin aku nyanyi lagu-lagu yang bukan dangdut gitu. Dan aku sendiri juga gitu, buat aku sih bernostalgia aja sih gitu. Jadi ya itu yang aku jalanin gitu, karena aku happy aja gitu. Apa karena trennya sekarang orang ke channel YouTube, jadi sesuatu yang beda ini aja deh gitu? Sebenarnya aku tuh jarang banget ngikutin tren, karena aku orangnya tuh tidak terlalu aktif di sosial media gitu. Jadi kalau memang aku menjalankan YouTube ini lebih karena memang itu wadah untuk aku bisa mengekspresikan kreativitas berkesenian aku, itu aja. Tapi Mbak Eri kan terbilang penyanyi senior lama, terus kurang aktif di medsos. Nah nih, kadang melihat perkembangan atau gosip-gosip sekarang tuh gimana sih Mbak? Anak-anak Mbak, saya pernah lihat Mbak Eri tuh dekat dengan Rizky Ridho, sama Lesti juga kadang-kadang. Ketika menyikapi itu muncul, merasa heran gak sih zaman sekarang kok begini ya isu-isunya gitu? Ya kalau bicara tentang itu kan memang itu udah biasa ya. Maksudnya banyak seniman atau public figure yang menjadi sorotan terkait aktivitas apapun yang dilakukan itu udah biasa. Tapi kalau kedekatan aku dengan adik-adik aku dengan generasi-generasi sekarang ini, ya buat aku itu satu bentuk support juga gitu loh. Aku bisa, maksudnya mereka banyak atau bahkan sering bertukar pikiran, ngobrol, tanya tentang pengalaman, karena mereka punya mimpi dan keinginan ke depan juga mereka bisa terus berkarya dan bisa eksis di industri musik gitu. Jadi ya paling hanya sebatas itu. Jadi kalau aku, yang aku lakukan lebih kepada sebagai bentuk support terhadap adik-adik aku aja. Tapi nggak pernah, saya dulu nggak seheboh ini gitu loh. Kan Mbak Eri dulu masih adem. Dari dulu sampai sekarang juga masih adem. Adem banget itu ya. Karena ya, memang aku orangnya jujur aja introvert. Dan serunya tuh hanya di kalangan tertentu yang memang tahu banget pribadinya aku seperti apa. Sebenarnya orangnya rame gitu. Cuman memang tidak setiap saat aku bisa seperti itu, hanya terhadap orang yang aku bisa percaya. Selebihnya ya itu tadi, tidak terlalu sosial media, karena hari-hari aku lebih menikmati diriku yang apa adanya diriku gitu. Jadi ngerasanya memang jadi penyanyi ya kalau lagi di atas panggung aja. Mungkin bisa dibilang pengen punya privasi aja dalam hari-hari. Tapi sejauh ini emang gak ada masalah, nyaman-nyaman aja ya Mbak? Sama sekali, dulu gak bikin ulah aja dibilang ada sesuatu gitu kan. Apalagi kalau saya berulah kan gitu. Gitu. Paling hanya kebetulan aja kalau lagi ngeliat sesuatu. Heboh banget sekarang tuh ya, apa aja bisa jadi berita gitu. Jadi memang kalau dibilang ini ya perbedaannya sangat jauh dengan dulu. Kalau dulu kan kita untuk bisa masuk koran, tabloid, atau TV itu pertama harus ada batasan umur, kedua harus tahu sopan santun, ketiga apalagi ya, punya prestasi. Nah kalau sekarang itu kan enggak sensasi, maksudnya ya? Emang sensasi udah berbeda gitu. Tapi ya gitu deh karena itu kan pilihan, maksudnya nggak ngerti gitu. Kalau sekarang kadang-kadang aku cuma mikir gini, kenapa ya sekarang ini orang cenderung menghargai sesuatu atau memviralkan sesuatu yang sifatnya bukan prestasi. Bahkan kalau sesuatu yang sifatnya prestasi apapun itu, kadang-kadang orang nggak terlalu mensupport gitu, kayaknya menjadi pembahasan yang biasa aja malah gitu. Justru susah gitu. Mungkin ya salah satu ciri khas masyarakat Indonesia yang kepo, salah satu yang bikin aku. Tapi kalau suka menjawab pertanyaan netizen gak sih Mbak? Kan penasaran Mbak Eri kemana aja?
atau karyanya ditunggu nih gitu. Apa kalau gitu? Yang begitu banyak. Kalau pertanyaan yang sifatnya positif, apapun itu biasanya aku suka jawab. Walaupun tidak semuanya menjawab ya. Karena kalau menjawab semuanya juga mungkin banyak banget gitu. Tapi kalau kadang-kadang ada komentar negatif sekalipun, aku tipikal orang yang nggak ambil pusing. Maksudnya, aku sudah terbiasa memilah sesuatu, aku pikirin hanya yang baik untuk aku. Kalau sesuatu itu hanya akan merusak moodnya aku, gitu ya sudah skip aja gitu. Karena aku ngerasa bahwa aku tidak punya kewajiban untuk menyenangkan semua orang gitu. Jadi apa yang aku jalani ya aku harus nyaman. Terima kasih Mbak Eri. Terima kasih Kak Eri. Terima kasih.